Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So ya, kembali lagi teman-teman di video gua. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di video gua. Oke, jadi kembali lagi di channel gua teman-teman Ras Gaming. Dan ya, jadi di video kali ini kita bakalan membahas sedikit horor lagi guys. Oke, jadi di video kali ini gua bakalan membahas tentang horor-horor lagi, yang pastinya itu di game Minecraft guys. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai ini, pastikan kalian sudah like, comment, and subscribe ke channel gua terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya, agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari channel gua ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gua mempunyai 3 video guys. Jadi sebelumnya tuh gua sering membahas tentang 5 video, tapi sekarang ini 3 video aja, karena menurut gua sih 3 video ini nih ntar kita bakalan bahas. Dan di video kali ini kita bakalan membahas tentang 3 video yang sulit dijelaskan di dalam game Minecraft guys. Ya, maksud dari sulit dijelaskannya di sini nih, maksudnya itu aneh guys. Videonya ini 3 video aneh. Jadi ya, kita bakalan ungkap gimana sebenarnya video itu. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. 3 video yang sulit dijelaskan di game Minecraft. Oke, langsung saja ya. Let's go. Nomor 3. Oke teman-teman, jadi di video nomor 3 ini, ya ini gue dapat videonya nih kalau gak salah dari YouTube guys. Oke, gue lupa tuh namanya siapa ya. Oke, jadi di video kali ini nih gue ini memang di video ini nih agak aneh guys. Oke, jadi dia ini bermain sebuah survival dan dia tuh sudah memiliki rumah. Dan di sini nih anehnya guys, dia ini bermain server ya. Oke, jadi servernya nih sudah lama banget gak dimainkan dan akhirnya dia tuh memainkannya lagi. Dan di situ tuh yang jelas itu tidak ada player lain guys. Oke, kalian mesti lihat video ini dulu ya. Oke guys, jadi orang ini nih bernama Andrew. Oke, jadi Andrew ini bermain sebuah server di Minecraft. Oke, jadi Minecraftnya ini Minecraft survival teman-teman, dan dia tuh sendirian karena servernya tuh sudah lama mati guys. Akhirnya dia tuh bermain sendiri. Dan dia ini di dalam server ini guys, dia tuh punya sebuah rumah dan di bawahnya tuh ada itu ya, ada tempat untuk mining. Nah, di sini nih ada sesuatu yang aneh guys. Ketika dia keluar rumah, ada seorang player guys yang mengechat dia guys. Jadi dia tuh mengechat itu gimana ya, jadi player ini nih namanya tuh berupa angka ya, dan dia tuh bertanya kepada si Andrew ini, "Can I help you traveler?" Oke, jadi seperti itu. Otomatis si Andrew ini guys, dia tuh terkejut ya, karena dia tuh bermain server di Minecraft itu sendirian dan dia ini siapa guys? Wah, oke, jadi di sini nih agak aneh ya. Jadi si player ini, si player yang aneh ini guys, dia tuh terus menanyakan hal yang sama, apakah aku bisa menolongmu traveler gitu ya. Sampai suatu ketika dia tuh berbicara seperti ini guys. Kita lihat aja ya. Oke, jadi dia itu terus menanyakan apakah kamu membutuhkan bantuanku atau kamu membutuhkan, ya gitu-gitu terus guys. Sampai word ini nih malam hari ya, jadi dia itu berbicara seperti ini guys. It's dangerous at night traveler. Oke, jadi ini sangat berbahaya di malam hari guys. Wah, parah banget sih. Dia itu sampai berbicara seperti itu, dan otomatis si Andrew ini dia itu kaget guys dan bingung ya, maksudnya itu apa. Karena ya kalau menurut gue sih emang ya, kalau di malam hari di Minecraft itu bukan banyak zombie gitu guys, tapi ada maksud tersendiri kali ya dari si angka ini guys, si makhluk asing ini guys. Dan kalian mesti lihat video ini ya, sampai akhirnya si Andrew ini keluar dari servernya guys. Thank you.
Oke, jadi ketika dia tuh banyak sekali melakukan percakapan gitu guys, akhirnya si player aneh ini guys, dia tuh berkata bahwa si Andrew ini nih bakal dikeluarkan dari server itu. Dan ya, yang bener aja guys, ternyata dia tuh langsung keluar ya dari Minecraft servernya guys. Oke, wah kalau menurut gua sih ini aneh ya, gimana ya, jadi kalau menurut gua sih aneh ya guys, soalnya dia tuh itu server lama dan sudah gak ada lagi pemain yang bermain itu guys, cuma Andrew ini membuka itu. Dan ini nih di versi 1.6.6 ya di Minecraft PC guys. Oke, jadi kalau menurut gua sih ini sulit banget ya dijelasin, dan banyak sekali yang berkata kalau itu adalah NPC. Oke, NPC ini gua juga gak tahu guys, kayaknya sih apa ya, kayak semacam entity ataupun hero brand gitu guys, creepypasta gitu kali ya mungkin. Mungkin kalian ada yang tahu, silahkan komentar di bawah ya. Nomor 2. Oke teman, jadi di video nomor 2 ini videonya nih kalau menurut gua sih agak ngeri juga guys. Oke, jadi di sini nih video ngerinya di mana, atau ya mungkin lebih ke ngeri ya kalau menurut gua, bukan aneh ya, tapi ada anehnya juga guys. Oke, jadi di sini nih dia tuh bermain sebuah Minecraft server lagi. Nah, dia tuh ya videonya tuh kayak gini ya. Oke, jadi dia tuh membuka server gitu di Minecraft, habis itu dia tuh bermain dan seperti biasa dia tuh mengumpulkan bahan-bahan survivalnya guys. Oke. Jadi ya kalian mesti lihat video ini dulu ya. Oke guys, jadi setelah dia tuh membuat sebuah rumah dan mengumpulkan banyak sekali item buat survivalnya, dia tuh ketika keluar rumah guys, ketika hujan ya, jadi dia tuh keluar rumah untuk mencari kayu guys. Abis itu dia tuh gak sengaja melihat ke arah dekat bukit, di sana tuh ada player yang aneh banget guys, itu agak gelap gitu ya playernya guys. Jadi playernya ini guys, dia tuh bersembunyi di balik bukit. Abis itu ketika si Jeko ini ya, jadi dia ini bernama Jeko guys, dia tuh melihat si makhluk aneh ini guys, dia tuh makhluk anehnya tuh ke arah belakang guys, jadi mundur gitu ya, mundur ke arah belakang dan tiba-tiba muncul sebuah zombie guys. Oke guys, kalau menurut gua sih ini bukan zombie ya, karena ketika si makhluk aneh ini mundur guys, di depan makhluk itu tiba-tiba tuh ada zombie yang spawn. Karena apa ya, tempatnya tuh beda guys, karena menghilangnya makhluk ini guys, dia tuh jalan mundur guys. Oke, bukan zombie ya kalau menurut gue ini guys. Jadi kayak player ya, bentuknya ini kayak player guys gitu ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu guys, dan ini aneh banget sih. Aneh-aneh ngeri gitu cuy. Kalau ngerinya sih ngeri itu siapa gitu ya, sedangkan dia tuh bermain sendirian. Dan anehnya di sini itu ya aneh cuy. Itu makhluk apaan ya item-item guys? Masa nol sih? Mana ada sih? Tapi kalau menurut gue sih ini masih sulit ya dijelasin teman-teman, karena ini masih gak jelas itu bentuknya kayak gimana, dan ya itu aneh sih kalau menurut gue. Mungkin kalian ada yang tahu itu apaan, silahkan komentar di bawah guys. Nomor 1. Oke teman-teman, jadi di video nomor 1 ini berasal dari YouTuber luar negeri ya. Jadi di sini ya gue kurang tahu juga cuy namanya siapa. Ya gue tuh menemukan video ini nih, ya gue lupa sih sebenarnya ya nama youtubernya siapa. Nah, jadi di video nomor 1 ini teman, dia tuh bermain mendownload sebuah map dari online gitu guys. Habis itu dia tuh memainkannya, dan ada keanehan di sini guys. Oke, jadi keanehannya tuh seperti apa, kalian mesti lihat video ini dulu ya. Yap, jadi dia tuh ada di sebuah ruang bawah tanah gitu, tempat mining gitu guys. Habis itu
anehnya di sini ada mobs Steve, guys. Ini aneh banget, guys, karena ya ini Steve banget ya. Ini mob Steve ini sama kayak di versi awal-awal gitu, guys, masih pembuatan Minecraft-nya. Dan di sini nih bukan player, guys. Steve-nya ini muncul terus ya dari atas dia. Jadi tuh Steve-nya ini terspawn terus dari atas jatuh ke bawah, guys. Wah. Itu apa ada? Oke, kalau menurut gua sih itu aneh ya, guys. Itu makhluknya itu kan gak ada telurnya ya. Steve itu jadi gak ada telurnya, guys. Sedangkan itu siapa, guys? Terspawn sendiri. Nah, lihat tuh. Banyak sekali Steve-nya, guys. Sedangkan Steve-nya ini berusaha untuk mengekill player ini, guys. Ya, ini aneh banget sih kalau menurut gua ya. Ini makhluk apaan gitu ya, malah ngejar player itu untuk membunuh si player ini, guys. Dan Steve lagi ya. Wah, aneh banget sih kalau menurut gua ya. Mungkin kalian ada yang tahu itu apa, kok bisa ada Steve. Terus ya mungkin kalian ada yang tahu, guys. Silahkan komentar di bawah aja ya. Gua soalnya gak paham sih. Ini aneh banget ya. Kok bisa ada Steve gitu, guys? Kok bisa ada Steve ya di Minecraft? Ini Minecraftnya ini bukan versi lama, guys. Dia ini kalau gak salah ini Minecraft versi berapa ya? Ini yang jelas bukan versi lama ya. Ini tahun 2018 kalau gak salah ya Minecraftnya, guys. Jadi tahun lalu ya, oke? Jadi ini videonya aneh banget sih kalau menurut gua. Mungkin kalian ada yang tahu, silahkan komentar di bawah sekarang juga, guys. Oke? Oke, guys, jadi itu adalah 3 video aneh ya kalau menurut gua. Oke, jadi itu adalah 3 video aneh dari Minecraft. Dan ya itu susah banget dijelasin, guys. Mungkin kalian ada yang bisa ngejelasin kenapa video itu bisa gitu dan kenapa ya bisa kejadian kayak gitu. Silahkan komentar di bawah, guys. Oke, jadi ntar gua bakalan baca-bacain komentar kalian. Gimana menurut kalian tentang 3 video ini? Apakah serem atau memang sulit dijelasin atau memang aneh? Silahkan komentar di bawah aja ya, oke? Jadi ya mungkin sampai di sini dulu, guys, video kali ini. Dan oke, jangan kemana-mana, tetap di channel gue ya, oke? Jangan lupa untuk like jika kalian suka dan dislike aja jika kalian tidak suka, guys. Oke, jadi di sini gue Ras Gaming, stay with me and see you in the next video. Bye bye.